kali ini saya akan bereksperimen ya, bereksperimen bahwasanya ini tutup noken. Saya crispy guys, saya buat crispy, tapi endingnya nanti posisinya itu hilang catnya ya guys. Jadi ditunggu ya, jangan di skip videonya, terus pantauin gimana ini pembuatannya ya, sampai nanti hilang jangan ditiru di rumah ya guys. Ini hanya orang yang goblok ya, goblok dan gitulah. Oke, kita siapkan minyak goreng ya, tepung, peralatan masak ini ya guys, isi yang kompor. Nah, oke, kita ini buah seperti ini. Los, oke, 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 biarkan panas dulu ya, itu dulu. Nah, untuk konten untuk kali ini memang sedikit berbeda dengan yang lain ya. Ini kita eksperimen untuk noken ya, crispy ya, tunggu aja. Jadi teman-teman jangan tiru ini, jangan tahu untuk orang-orang yang nganggur ini, nganggur kayak si opo-opo nganggur spray corona ya. Suwe minyak ewes, oke, okay. Ini tunggu beberapa saat. Jangan lupa ya like, comment, subscribe ya. Panas ya. Oh ya, ini jangan lupa kasih Royco ya, ini biar manis ya. Thank you.
baunya, bau terigu, rasa sapi. Saya coba menghilangkan cet yang crispy. Menunggu ini, saya siapkan formula ya, formula dulu, cairan formula. Untuk nanti akan dimasukkan ke cairan formula ini ya, krispinya. Ya teman-teman, sambil menunggu ya, sampai nanti ini sudah jadi, terus jangan skip ya, biar tahu perbedaannya. Kita tiriskan dahulu, Pak.
masukkan ke cairan nunggu beberapa menit. Nah, sambil kita menunggu cairan formula ini ya berapa menit, ingat jangan sekali-kali mencoba hal ini ya di rumah ya. Oke, kita tunggu berapa menit ke cairan, masukkan ke cairan formula ini sudah mati semua ya. Oke, belum ada reaksi, belum ada reaksi. Oke, kayaknya sudah dirasa sudah. Hilang guys ya, crispy-nya luntur di bersama cecetnya juga luntur ya, posisinya ini juga hilang cecetnya ya, awalnya hitam sudah hilang kembali seperti semula ya. Jadi teman-teman bisa menilai bahwasanya ternyata hal ini bisa dilakukan apa tidak ya, terserah kalian ya. Kembali lagi, untuk saat ini percobaan saya sudah selesai ya, dan kata-kata untuk teman-teman para YouTube, teman-teman para setia Fanfan Channel, untuk saat ini kata-kata saya, orang pintar masih kalah sama orang itu ya. Ya, termasuk kalian tahu yang nilainya kayak gimana. Jadi tetap terus pantauin channel saya Fanfan Otomotif, dan saya ada kata-kata saya salah maupun benar ya, terserah kalian yang menilai. Saya mohon maaf bila ada kalian itu saya yang kurang baik ataupun baik ya. Terus jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Komen Anda sangat memotivasi saya ya untuk kedepannya membuat channel konten YouTube ya. Terima kasih untuk saya sudah selesai. Terima kasih dan dari saya Fanfan Otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.